ada foto-foto kalau tidak salah. Dan foto-foto malam hari itu sudah diberikan kepada penyidik, katanya alasannya handphonenya rusak kalau tidak salah, penyidik jadi bukti itu kita. Selamat datang di channel ini. Bisa mencari keadilan. Apa benar ada barang bukti yang dihilangkan oleh penyidik waktu BAP pertama di Jalan Cagak? Yang jelas dari BAP yang ada di Jalan Cagak dan BAP yang ada di BAP di Polres Subang dan Polda Jabar itu berbeda. Bukan hanya itu saja, banyak pula saksi yang awalnya di Polres Subang diperiksa di Polda Jabar itu banyak itu. Yang artinya ya kita uji saja, karena yang paling penting adalah kalau keterangan dulu kami abaikan. Jujur saja dalam persidangan kami abaikan keterangan. Karena kita lihat ada WhatsApp tersangka ini dengan pihak oknum penyidik Polda kemarin seperti itu sempat ramai di media kan. Ya lagi pernah memperlihatkan foto pada saat malam kejadian bahwa ada foto kalau tidak salah ya foto yang sudah diserahkan ke penyidik Polres Subang. Tapi ternyata berkas itu tidak dilampirkan di Polda Jabar. Lucu memang. Saya juga baru tahu kemarin ketika Ariki memberitahu saya bahwa pada malam kejadian itu ada foto-foto kalau tidak salah. Dan foto-foto malam hari itu sudah diberikan kepada penyidik, katanya alasannya handphonenya rusak kalau tidak salah. Penyidik jadi bukti itu kita.